guys. Beginilah kehidupan anak-anak gembel Expo. Para guys. Banyak. Ini kalau lihat sendiri guys, ini para tidur masih ada yang para tidur. Iya, tunggu dulu, kasih kena dulu semua. Ya guys, beginilah kehidupan. Ya guys. Inilah kehidupan kita yang di yang mengikuti acara, bos. Nah, ini. Ini kasihan. Ya. Ini yang Mas sudah ini kecapean ini mencari sampai kehujanan juga. Guys. Banyak hilang kasihan. Lihat sendiri, guys. Guys, sudah hujan guys, barang basah, mampus guys, kehidupan anak-anak Expo ini. Ini guys, yang mencari siang malam ini sampai berhujan-hujan guys, siang kecapean jadi tidur terus dia. Ini guys. Ini Expo korbannya hilang sampai siang ini. Nah, ini anak-anak gembel ya pak, di pagi hari, siang hari ya, pagi menjelang siang anak-anak Expo ini lah siang pada tidur semua capek. Nah, ini lah beginilah kami, kadang kami di Tanjung Selor atau di Kalimantan Utara guys. Guys. Ini guys. Penuh penderitaan guys. Jadi kita mau wawancara satu dua orang, Mas. Ini dulu Mas. Kita wawancara dulu Mas. Wawancara apa? Bagaimana keadaannya ini Mas? Di mandi. Mandi. Jadi mau lanjut ke mana nih Mas? Mau pulang aja lah. Pulang ke? Tarakan aja lah. Tarakan ya. Kenapa di sini Mas? Nggak lanjut tanggal 6 Mas? Nggak lanjut tanggal 6? Nggak. Bagus istirahat dulu lah. Istirahat ya? Iya. Ya. Daripadanya panitia terus. Ini Uno. Ah ini. Jadi apa mau kemana ini rencananya Bang? Ke Bunyu. Mau ke Bunyu ya? Jadi keadaan di sini gimana Bang? Nggak ada harapan. Mungkin tanggal tua Bang ya? Tanggalnya pengaruh juga. Iya. Tanggal tua. Nah, inilah anak-anak Expo ya, yang mereka juluki Gembel Expo. Gembel betul aja ini. Gembel Expo, jadi gembel betulan di ujung. Ini masuk di. Oke, ini guys, itu pada tidur semua guys. Ini mereka loyo guys, lemah, kehujanan. Saya nggak tahu lagi guys. Guys, tenda-tenda ini habis kehujanan. Oke guys, sampai di sini dulu bersama saya Alfian Nur Awal Aga Kareba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.